Keputusan Ketua Umum Himpunan Ilmu Tanah Indonesia nomor 01 garis miring KEP titik HITI garis miring 06 garis miring 2023 tentang pengangkatan pengurus Himpunan Ilmu Tanah Indonesia HITI Komisariat Daerah Kalimantan Barat periode 2022-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkahnya jualah maka kita dapat berkumpul bersama di sini. Yang terhormat Rektor Universitas Tanjung Pura, Bapak Profesor Dr. Garuda Wiko SH MSI atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Budi Mulyanto MSc selaku Ketua HITI Pusat, yang kami hormati Ibu Andi Tenri Abeng APTNH MH selaku Pembina HITI Komda Kalbar periode tahun 2022-2026, yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajjah Denasuswati MP IPU, Ketua HITI Komda Kalbar, periode tahun 2022-2026. Yang kami hormati seluruh pengurus HITI periode tahun 2022-2026, beserta semua tamu undangan yang hadir pada hari ini. Selamat datang pada acara pengukuhan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia HITI, Komisariat Daerah Kalimantan Barat di Pontianak, Sabtu tanggal 29 Juli 2023. Acara pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Ilmu Tanah Indonesia. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Pembacaan Surat Keputusan Ketua Umum Ilmu Tanah Indonesia kepada nama-nama yang disebutkan dalam lampiran SK dimohon maju untuk mengambil tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Keputusan Ketua Umum Himpunan Ilmu Tanah Indonesia nomor 01/KEP.TIT.06/2023 tentang pengangkatan pengurus Himpunan Ilmu Tanah Indonesia HITI Komisariat Daerah Kalimantan Barat periode 2022-2026. Menimbang dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat pengurus Himpunan Ilmu Tanah Indonesia Komisariat Daerah Kalimantan Barat periode 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, memberi wewenang kepada pengurus Himpunan Ilmu Tanah Indonesia Komisariat Daerah Kalimantan Barat periode 2022-2026 untuk melaksanakan tugas seoptimal mungkin sesuai dengan jabatannya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 28 Juni 2023.
Ketua Umum Profesor Dr. Budi Mulyanto MSC dan Sekretaris Jenderal Dr. Husnain MP MSC. Lampiran 1. Surat Keputusan Ketua Umum Himpunan Ilmu Tanah Indonesia HITI nomor 01/KEP.HITI/06/2023 tentang pengangkatan personalia pengurus HITI Komisariat Daerah Kalimantan Barat periode 2022-2026. Struktur organisasi Himpunan Ilmu Tanah Indonesia Komisariat Daerah Kalimantan Barat periode 2022-2026. Kepada nama-nama yang akan disebutkan, diharapkan untuk maju ke depan dan mengambil posisi. Pembina 1. Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Dr. Haji Garuda Wiko SH MSI. 2. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat, Andi Tenri Abeng A, PTNH, MH. Ketua, Profesor Dr. Insinyur Hajah Denah Suswati, MP IPU. Wakil Ketua, Dr. Insinyur Agus Salim Masulili, MP. Sekretaris, 1. Dr. Insinyur Haji Feira Budiarsyah Arif, MSP, IPM ASEAN Eng. 2. Muhammad Nuriman, SP, MSI. Bendahara, Rini Hazriani, SP, MSI. Divisi Pendidikan dan Keprofesian Ilmu Tanah. 1. Dr. Insinyur Haji Tino Orcini Chandra, MS IPU, Ketua Divisi. 2. Nur Hidayat Agam ST, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Kalbar. 3. Insinyur Edi Safri Hayat, MP, Bidang Pendidikan. 4. Dr. Insinyur Bambang Widiarso, MP, Bidang Pendidikan. 5. Ismail Astar, SSI, MSI, Bidang Pendidikan. Enam, Dr. Sulakudin, SPMP, Bidang Keprofesian. 7. Romianto, SPMSI, Bidang Keprofesian. 8. Mulfi Huda, SP, Bidang Keprofesian. Divisi Sumber Daya Lahan dan Sosial Budaya. 1. Munawar STMURP, Ketua Divisi /Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Kalbar. 2. Insinyur Haji Sutarman Gafur, MSC, PhD, Bidang Sumber Daya Lahan. 3. Ari Krisno Hadi, SP MSI, Bidang Sumber Daya Lahan. 4. Insinyur Haji Junaidi, MP, Bidang Konservasi. 5. Insinyur Haji Asrifin Aspan, MS, Bidang Perkebunan. 6. Rini Surayani, SPMP, Bidang Perkebunan. 7. Sri Dewi Murni, SPMP, Bidang Biologi. 8. Insinyur Rita Hayati, MSI, Bidang Kualitas dan Kesehatan Lahan. 9. Ulfia Fadila, SPMP, Bidang Kimia dan Kesuburan Tanah. 10.
Hamdani, STPMP, Bidang Teknologi Pertanian. Divisi Tata Ruang dan Hukum Pertanahan. 1. Dr. Rosi Widyanusantara, SPMSI, Ketua Divisi. 2. Joko Pitoyo Cahyono, SSIT, Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Kalbar. 3. Insinyur Haji Ridwan Syah MP, Bidang Tata Ruang. 4. Andre Apri Haryandi, SP, Bidang Tata Ruang. 5. Anang Bilah, SP, Bidang Tata Ruang. Divisi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. 1. Dr. Insinyur Urai Edi Suryadi MP, Ketua Divisi. 2. Dr. Urai Suci YVI SPMP, Bidang Kerjasama. 3. Venita SHMH, Kabak TU Kanwil BPN Kalbar. 4. Abdul Mujib Hal Hadad SPMSI Bidang Humas. 5. Rinto Manurung SPMP Bidang Humas. 6. Leoni Agustin SPMP Bidang Kerjasama. 7. Dwi Purnamawati Widya Astuti, SPMSC, PhD. 8. Dina Omayani, SPMSC, Bidang Keprofesian. 8. 9. Insinyur Supadi, Bidang Kerjasama. Selanjutnya adalah pengukuhan. Diawali dengan pemasangan PIN Himpunan Ilmu Tanah Indonesia secara simbolik kepada Profesor Dr. Budi Mulyanto MSc, dipersilahkan memasangkan PIN kepada Ibu Andi Tenri Abeng APTNA MH. Selanjutnya kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Dena Suswati MP IPU. Penyerahan bendera HITI dari Ketua Umum ke Ketua Komda Kalbar 2022-2026. Pengukuhan selesai, dipersilahkan kembali ke tempat. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua HITI Komda Kalbar periode 2022-2026, Profesor Dr. Insinyur Hajah Dena Suswati MP IPU. Kepada Ibu kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita masih bersyukur bahwa sampai ini kita membutuhkan kesempatan serta berkesempatan untuk hadir dalam acara pembukaan Bursa Bintang Indonesia Komisariat Daerah Kalimantan Barat yang sudah berlangsung beberapa. Terima kasih yang besar-besarnya kami ucapkan kepada Profesor Dr. Budi Mulyanto, selaku Ketua Himpunan Ilmu Ulama Indonesia Pusat yang sudah bersedia hadir untuk mengumpulkan pengurus Komisariat Kalimantan Barat. Semoga pengurus IPI Pemda Kalbar periode 2022-2026 dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan visi pusat pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2 wilayah Kalimantan Barat serta semua anggota pengurus IPI Pemda Kalbar secara aktif bersama-sama dapat memajukan keprofesian Ibu Tanah di Kalimantan Barat. Yang saya hormati, Ibu Andi Tendri Kabeng, KPPMK, MH, selaku Pembina Himpunan Ilmu Talang Indonesia Pemda Kalbar periode 2022-2026, Insinyur Hadi Sato, YMNN, Ketua Pusatkan Insinyur Indonesia, PII, Dr. Nernat Insinyur RM Kusamadi, MT, IKU, Ketua PII Kota Pontianak atau yang mewakili, Insinyur Junaidi, MS, IPM Ketua PII Kabupaten Buraya atau yang mewakili. Pengurus IPI Pemuda Kalbar periode 2022-2026 yang berbahagia serta undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan tanpa mengulangi dan semua. Hadirin yang berbahagia, Ilmu Tanah Indonesia Komisariat Daerah Kalimantan Barat merupakan organisasi profesi yang mewadahi ahli-ahli di bidang ilmu yang berkaitan dengan tanah. Kita berharap para pakar yang tergabung dalam IPI dapat berkontribusi signifikan, terutama untuk memajukan sektor pertanian di Kalimantan Barat. IPI merupakan organisasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Senantiasa mendukung mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Kalimat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, peran IPI sangat signifikan mengingat tanah merupakan sumber daya yang mempunyai karakteristik spesifik yang kita mampu memberikan kehidupan dari IPI termasuk manusia. Sebagai komponen dasar atau sistem minyak yang terbentuk baik support system sudah barang tentu eksistensinya sangat vital bagi kehidupan. Hubungan tanah dengan masyarakat Indonesia sangat menentukan untuk kesejahteraan kemakmuran kemudian kehidupan di tanah harmoni bagi dalam kehidupan. Oleh sebabnya, ekosistem merupakan modal pokok untuk peningkatan daya guna tanah dan berbagai komponen yang berhubungan dengan tanah untuk mendukung kehidupan dan kelestarian di lingkungan hidup. Tantangan kehidupan yang berhubungan dengan sumber daya tanah saat ini semakin meningkat, seperti yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya intensitas dan sebaran banjir serta longsor pada musim hujan. Kemudian bencana kekeringan dan kebakaran tanah pada musim kemarau. Angin puting beliung hampir setiap saat dan perubahan iklim dan sebagainya. Semua itu menimbulkan permasalahan kesehatan seperti gagal panen, wabah penyakit, semakin rentannya ketahanan pangan dan energi, serta rusaknya infrastruktur pembangunan dan sebagainya. Berbagai persoalan itu bermuara pada permasalahan ekonomi, sosial, politik, ketahanan dan keamanan yang akhirnya berhubungan dengan pelemahan pertahanan nasional. Bapak Ibu yang berbahagia, IPI memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pengelolaan pertahanan nasional agar tanah bersama sumber daya alam lainnya yang berkaitan dapat digunakan atau diusahakan sebaik-baiknya
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan bangsa Indonesia selama ini. Semoga yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan di bidang pertanian di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan dan kesempatan kita hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua HIPI Pemda Kalbar. Selanjutnya adalah sambutan Ketua HIPI Pusat, Bapak Profesor Dr. Budi Mulyanto MSc. Kepada Bapak kami persilakan. Tanah dan kehidupan. Ini isunya adalah tanah dan kehidupan. Aspeknya apa macam-macam? Aspeknya semua dimensi kehidupan kita ini berhubungan dengan tanah. Sehingga kita memang punya berbagai aspek. Semua sektor di kehidupan itu berhubungan dengan profesi ini. Semua sektor berhubungan dengan ini. Jadi ilmu tanah tidak hanya bicara proses genesis tanah, tidak hanya bicara kimia dan sampai evaluasi. Ilmu tanah itu juga berhubungan dengan hubungan sosial, hubungan budaya antara manusia dan ini. Oleh karena itu maka ya jangan heran kalau semua sektor itu saintis yang berhubungan atau berkolaborasi di dalam bidang ini. Kita mempunyai komisaris daerah yang untuk diambil seluruh Indonesia. Semua provinsi itu ada kecuali yang baru. Dan tentu saja akan terus menemukan bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam kita ini sebaik-baiknya. Tentu bagaimana kita mengelola supaya lingkungan baik, produktif, nah, kemudian juga berkontribusi bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di sini ada ketua pembinanya Ibu Tentri Abeng, ATR BPN Provinsi Kalimantan. Dan tentu saja kalau kita ngomong BPN itu ya berhubungan dengan banyak semua sektor. Nah, BPN punya tugas pokok fungsi mengatur hubungan antara sumber daya alam publik dengan subjek atas orang atau lingkungan. Ya. Sehingga kolaborasi antara lingkungan itu tanah dengan sektor yang masuk BPN itu tidak. Saya bilang ke Ibu Pak Tenggil,
bahwa himpunan temu tanah didirikan tahun 1975 itu oleh sebuah para ahli tanah yang berasal dari universitas, dari Kementerian Pertanian, dan dari waktu itu namanya Dinas Agraria, Jabatan Agraria. Ya. Dan tentu saja akhirnya terus kita berinding dan jadi organisasi yang sampai sekarang menjadi menjadi tugas kita. Tentu kita berharap Pemda Kalimantan Barat bisa terus-menerus melaksanakan, mengembangkan, menumbuh kembangkan ilmu tanah beserta masyarakat yang berhubungan tanah dengan yang mengenai tanah ini dapat hadir dan ini. Barangkali itu note saya, catatan saya atas pengumuman ini. Selamat bekerja teman-teman Kalimantan Barat, Pemda Kalimantan Barat, dipimpin oleh Prof. Sarina, dan saya yakin kita terus bisa membenah, membina Kalimantan Barat yang sejahtera. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada Bapak Abdul Mujib Al-Hadad SPMSC, kami persilakan. Dan kita ini yaitu bukan mengendalikan dan mendapatkan kebijakan kebajikan dan membawa manfaat kita semuanya. Selanjutnya, ini kita kepada memimpin saya mimpi kita yang bisa berhenti. Kemudian ya, berfadilah. Untuk bangsa ini dan untuk Indonesia sekalian, semoga Engkau selalu menjadikan kami topik dan hidayah, menjadikan kami kekuatan untuk menjaga amanah ini. Kau yang memakna makalah dan bagian bagi yang pernah tapi bagi bagi ahlanan baca baca dan nanti dengan akhir berjalan kalau dengan tapi bagi nawaiti lima terjadi korban bagi hajar terjadi korban dan tidak iman para nabi ini. Selanjutnya adalah foto bersama, diawali dengan himpunan profesi. Kemudian kedua pengurus HITI dan ketiga adalah Kamaita. Mohon kepada Bapak Sarip Abdurrahman untuk membantu